Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu lalu kita dimaklumkan tentang kenyataan Istana Negara di mana Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk Parlimen bersidang atas nasihat Perdana Menteri walaupun negara diisytihar masih dalam darurat. Ini bercanggah dengan usul Perdana Menteri dan Kabinet sebelumnya bahawa Parlimen tidak boleh bersidang atau digantung. Maknanya, Yang di-Pertuan Agong setelah mendengar pandangan 115 ahli Parlimen yang memohon ehsan kebijaksanaan baginda dalam hal yang sedemikian dan juga tuntutan pelbagai rakyat dan melihat pelaksanaan COVID-19, usaha-usaha menangani COVID-19 dan derita rakyat, pengangguran dan sebagainya, membawa semula hal berlangsungnya sidang Parlimen. Seminggu berlalu dan Perdana Menteri masih membisu. Mengapa tidak ada kenyataan Perdana Menteri untuk hormat titah Tuanku Agong? Selama ini mereka hebahkan kepada rakyat bahawa Tuanku Agong perkenan dan oleh demikian jangan dipersoalkan. Saya nak tanya Perdana Menteri, Tuanku Agong telah perkenan, maknanya merasakan perlu diadakan sidang Parlimen. Kalau tidak, mengapa diangkat hal ini yang dianggap sudah ditutup dan sudah jelas? Ternyata Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri tidak punya keyakinan mereka dapat membawa sehingga mampu membeli beberapa orang wakil rakyat. Dan kerana apa? Kerana sogokan termasuk projek-projek. Sudah 2008, pilihan raya dan bila kita menang ada yang lompat. 2013, dukungan kita melonjak. Orang-orang yang lompat itu kecundang, ditendang oleh rakyat. Kerana pertimbangan mereka, pribadi mereka, tekanan terhadap mereka, apakah cukai, apakah projek, apakah apa-apa tekanan lain, dia mereka tidak ada pilihan kononnya nak bela nasib rakyat di projek. Sudah, apakah ini menjadi pertimbangannya? Pertimbangannya ialah untuk wakil rakyat menuntut kerajaan adil kepada semua, termasuk kawasan pembangkang. Itu patut tuntutan kita. Bukan tuntutan rakyat, wakil rakyat harus jadi pejuang rakyat, jurubicara rakyat, suara hati nurani rakyat, kemudian mengaku kalah. Ini disebut kegalauan pemikiran. Keliru. Masalah rakyat adalah pengangguran. Masalah ekonomi yang tidak mampu. Masalah rating agensi yang meletakkan kedudukan Malaysia terus tercorot. Masalah pelaburan yang kian hilang, keyakinan yang tidak ada. Ini masalah rakyat sebenarnya. Kalau benar kita cinta kepada rakyat dan kita mahu rakyat bangkit bersama, kita harus tuntut Parlimen mengadakan sidang dan Kerajaan Perikatan Nasional undur kerana mereka hilang majoriti. Sekarang ini dia hilang majoriti, maka bergelut mereka beli upah ugut sedaya upaya mereka ya, untuk mendapat dukungan sebelum boleh difikirkan untuk Parlimen bersidang. Saya sendiri beberapa hari lalu didatangi lagi oleh polis walaupun cara baik, cara profesional. Saya ucap terima kasih pada PDRM kerana mahu mempersoal saya tentang surat warkah kepada Tuanku Agong mengenai memohon ehsan dan kebijaksanaan Tuanku Agong menimbang semula soal darurat dan mengarah dan menitahkan supaya Parlimen bersidang. Saya tidak ada masalah. Saya beritahu mengapa harus Parlimen bersidang. Sebab upah atau gaji tidak naik, pengangguran bertambah, pelaburan tak ada dan menteri-menteri sibuk menjaga kedudukan mereka. Dan walaupun digunakan darurat, gantung Parlimen, yang mereka bergegas adalah cuba mulanya memujuk, kemudian mengugut, kemudian menekan supaya wakil rakyat lompat. Ini saya lakukan. Tapi percayalah, insya Allah, saya yakin bahawa sekiranya sejumlah besar seperti mana yang ada di Parlimen masih setia, mau perubahan, mau bela nasib rakyat, mau menjaga pembangunan rakyat, menyelesaikan masalah ekonomi, menjaga perpaduan rakyat, saya percaya kita punya kekuatan dan kita akan membawa perubahan yang sebaiknya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.